Halo guys, kali ini kita kedatangan game yang menurut saya sangat bagus sekali dan sangat jarang lagi game ada yang seperti ini, yaitu game Soul Knight Requiem. Jadi ini game ada story-nya dan ini MMORPG gitu ya, dan ya ini enggak offline ya. Ini membutuhkan koneksi internet ya. Sabu. Jadi kita bisa buat berapa slot nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 slot. Dan ini saya udah ada yang level 8, oke. Dan kita bisa pilih mau solo apa mau multiplayer. Saya pilih solo aja dulu. Nanti di dalam game pun bisa beralih ke multiplayer. Multiplayer ya enggak salah 4 orang ya dalam satu dunia world ini ya. Ya kurang lebih begitulah. Tapi ini pun kayaknya ada orang lainnya, enggak tahu lah ya. Jadi ini game benar-benar luar biasa sih menurut saya ketagihan mainnya. Dan kita lihat macam ini game, dia punya skill tree ya. Kemudian dia punya 3 job yang dikombinkan jadi 1. Waduh, ini keren banget nih. Jadi aduh nih, ini ada skill defense-nya warrior sama skill back-nya. Jadi ini entah job-nya entah jadi apa nanti enggak tahu. Pokoknya 3 nih. Bisa diisi ya sampai full ya. Ini skill terakhirnya setiap tumpuk resolve memberikan bonus shock damage. Wah, dingin kepada banyak penus. Aduh, tempest me. Aduh, anjir. Pokoknya ada 3 skill lah ya. Dan saya kembangkan yang mic-nya dulu ya. Ini kayaknya yang sword ya, pakai pedang. Enggak ngerti lah saya, kimak kali ini. Pokoknya ini skill trial reject ya, saya belum dapat telur. Ini lama dapatnya. Oke, jadi gamenya kayak gini, dia ada story-storynya ya, dan ada bosnya, dan yang paling keren ada world map-nya. Oke, kita coba ke dunia luar pakai teleport aja ya. Dan kita ke mana? Oh, saya udah sampai sini. Ini udah tamatnya. Ini yang belum. Saya masuk ya. Sap. Wah, level rendah. Enggak apa-apa, kita tes. Level 10. Saya masih level 8. Dan nah, beginilah dia, ada story-nya. Bahasa Indonesia pula itu. Jadi mereka ini awal-awal dinamakan geng Ordo Soul. Nah, ini si Pukima ini orang kaya sombong nih, anjing. Mereka ini biang kerusuhan ya. Aduh, nah dia sering kayak gini, koneksi-koneksi gini, tapi enggak apa, pencet aja. Karena ini masih session 0, masih belum stabil kali ya. Jadi gamenya begini teman-teman. Keren lah pokoknya. Kalau mau main sama mabar sama teman juga bisa ya, mau main sendiri juga bisa. Tapi yang jelas main mabar atau sendiri butuh internet. Keren banget kan? Ini bisa diambil. Kita hajar semuanya. Ini game keren loh. Sumpah loh, saya keren banget nih. Jarang-jarang lagi ada game kayak gini. Walaupun dia megapiksel gambarnya ya. Wah, dapat kartu kita. Dapat kartu kunyit dewasa. 17+ anjir. Sedap kali ya menyiksa mereka ini. Jadi kita ditemani Kenaik. Kenaik ini kawan dia dalam story ya. Ada satu lagi mek, 2 kawan dia, satu kena satu mek. Cung, jadi ini skillnya. Keren banget anjing. Ini dropnya ambil dong medali. Sop, jalannya. Ini agak berat ya, karena level saya 8. Ini rekomend level 10. Ambil kita toko. Ini apa ya? Buah mancur. Kita main terus. Saya belum dapat blijak. Kok dapat blijak rata semua ini saya buat ya. Ini mengingatkan saya akan game-game MMORPG dulu ya. Keren banget ya. Aduh anjir. Juam. Kita bantai mereka ya. Juam. Waduh, mau mati saya kimak. Memang berat kali di sini ya. Cuma harusnya saya latihan dulu di world yang levelnya agak kecil ya. Dapat baju, dapat tongkat kita anjir. Equipnya banyak. Naik level 9. Hancur level ini semua, kok udah naik level 9. Hancur kan semua, hancur. Boom. Ini perpaduan listrik dan es ya. Keren banget nih ya.
elemennya listrik sama aduh sampai berapi-api kenanya semangat kali dia anjing. Boom 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 boom. Aduh enggak ada mana tuh cuma enggak bisa pencet. Apa tuh apa tuh? Kita tengok peta dulu. Aduh. Boom, kita terus ya. Boom, mampus anjing. Apa sih itu kok ada batu-batu jatuh gitu? Oh, ini mendali. Boom. Oke, kita masuk ke kayaknya ini bos ya. Oh, kita masuk aja. Wah, jadi panjang ini. Ada berapa stack juga ya. Buang, buang, buang. Kok jadi sayang tuh. Yuk, dapat kitab. Dapat scroll ya. Buang, buang. Ini ada skill himpunnya. Buang, itu skill putih. Buang. Habis kombinasi terus. Sampai berapi-api dia tuh kawan kita tuh anjir. Suap. Keren-keren banget nih gamenya. Keren nih telur. Jangan kalian bilang gak keren. Aduh macet-macet. Ini pisau. Ambil. Pedang dapat pedang ya. Nanti pedang kita jual jadi duit. Aduh. Duam. Duh. Wah, tak kemana-mana skillnya Kima asal pencet aja saya ini. Keren banget. Duh. Habis. Aduh, udah sakit. Boom. Aduh, keren banget nih gamenya. Udah jarang-jarang nih ada game gini nih ya, bisa farming, bisa ini. Cume ada skillnya. Keren bro. Jadi tong-tong nih kalian pukul aja ya, kadang ada duitnya kadang enggak. Kayaknya saya enggak kuat ini lawan bosnya. Saya masih level 9 tapi enggak tahu lah, seiring berjalannya waktu level saya akan naik. Semoga saya dapat equip yang mantap. Dapat boom. Duit. Boom. Ambil ini. Ini patung kekuatan. Dapat meteor. Jadi itu meteor kita tuh, bukan meteor orang. Jum. Ayo turun lagi kita kemana? Ternyata udah step berikutnya. Ambil. Masuk. Oke, kita ke mana lagi nih ya? Bahasa Indonesia. The boss telur ini bos apa ya anjing? Ternyata meternya masih ikut kita. Bos cupu nih, sakit kali dia kupetir. Goblin level 10 pau tuh. Habis. Aduh, buku. Mampus, menang kita. Rupanya itu masih sub boss, sebelum boss utamanya ya. Ini kita dikasih istirahat dulu, mau ngapain ya? Mau jualan kayak ini. Kayak ini kita bisa jual yang enggak dipakai nih ya. Yang putih nih jual aja yang putih. Jual aja semua yang putih ya kecuali kartu telur. Keren-keren kali apa nih. Tapi tongkat kita udah warna emas bro, udah paten kali. Ini apa? Temukan pedang Sir Squad. Di mana ini? Enggak tahu lah saya pokoknya. Nah, ini equip saya ya. Keren-keren kan? Ini kalau ada yang jangan jual semua lah kayaknya. Coba saya pakai ada enggak yang lebih mantap dari itu. Kita bisa pakai pedang juga walaupun kita main ya. Ini naik dia daya tahan api cooldown 10%. Intelligence. Concentration apa ya? Enggak usah dulu lah. Nanti aja lah itu kita main dulu bantai dulu ya, bantai.
Next. Oh, kita next. Udah mau sampai bosnya. 2 stack lagi. Mati konjur. Oh, dapat kartu. Dapat kartu, bro. Kartu ini tambah status. Kayak attack, stamina gitu. Rame kali. Rame nyampun. Boom. Aduh, darahku mau habis, Kimak. Wah, kita jangan TB lah. Waduh, apa tuh? Ya apa nih? Apa tuh? Eh, ada senjata. Senjata warna coklat anjir. Makan darah. Dapat senjata warna ini kita ungu. Ada golem gimana? Aduh, sakit kali, aduh, mati pau. Udah aku bilang ini sesat kali. Enggak tariklah telur lah. Oke ya, jadi itu saja tadi. Ya udah, enggak bisa memang karena itu kan level 10. Kita masih level 9. Equip kita pun belum kuat kali. Jadi enggak tarik kita di sana. Di hemat golem aja tadi darahnya langsung sikit ya, udah mau mati ya. Oke, kita balik lagi ke kota karena mati kita gagal lawan boss. Tapi ini game saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa ini game sangat menarik sekali ya. Luar biasa ini game. Enak kali, enak-enaknya. Ini salah satu game yang patut Anda mainkan, oke? Jadi segeralah download di Play Store terdekat ya. Nah, ini bisa masuk ke kedai kopi lagi. Ini apa? Kesalahan koneksi ini dari gamenya masih boot dia. Enggak terlalu. Ini guild ya, guild member. Antar tahu apa pun saya ke sini ki malah. Oh ya, tadi saya mau nengok apa ya ini. Dapat apa tadi? Yang ungu. Bukan ini telur. Apa tadi? Mana? Inilah dia. Bukan, ada tadi ungu. Entah mana pun. Salah tengok kayaknya saya. Jadi udahlah ya, begitu saja saya review game ini. Enak banget game ini, betul. Sumpah, kalian main lah, ketagihan kalian. Walaupun pixel gini, aduh, tapi klasiknya itu loh, luar biasa. Seperti game-game PC, gak kayak kebanyakan game Android zaman sekarang. Mudah-mudahan ini game bakal jadi game yang luar biasa ke depannya ya. Oke teman-teman ya, saya kira itu saja konten saya kali ini tentang mencari game yang mantap ya. Semoga teman-teman terhibur atas konten saya ini dan menemukan game Android yang membuat teman-teman gak boring dalam menjalani hidup ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di next konten saya. Bye-bye.